Oh, come on. Let's do that. Let's go. Itu waktu aku si Karel jadi. Ini terus. Yang pertama kita proses pembuatan perahu. Yang pertama kita mencari kayu yang bagaimana cocok untuk kita buat perahu. Misalnya yang ada di samping ini. Pertama misalnya kayu yang cocok adalah kayu KB. Kalau pakai bahasa Mare disebut kayu KB. Kayu meras, kayu tofu itu pakai bahasa Mare. Arawan. Yang situ kita pertama penebangan tergantung mungkin kita tebang pakai sensu atau pakai kapak. Kalau menurut kita tradisi orang Mare tebang pakai kapak. Kan sensu apa zaman kita tebang pakai kapak. Yang pertama kita cap dia, kasih lubang bentuk. Pertama kita cap, kita tergantung perahunya berapa meter. Kita cap pertama, kedua. Yang pertama kalau setelah kita cap sudah bentuk lubang, udah langsung kita tinggal dibersihkan samping-samping, langsung udah bentuk perahu. Untuk yang pembersihan dia punya detailnya kita pakai, kalau bahasa Mare kita disebut bentuk parang tapi disebut bamsiap. Untuk kita cincang dalam, kasih bersih, dia punya tempat untuk orang duduk. Setelah itu kita sudah cap dalam, kita balik. Kita balik perahu, kalau di dalam sudah bentuk, kita bentuk dia punya kepala, bentuk dia punya tempat duduk dia yang untuk kepala dengan dia punya ekor. Kalau sudah bentuk, dalam sudah bersih, kita balik. Kita balik perahu, kita kupas dia punya kulit. Kupas, saya kita cincang, kasih rata-rata, kasih rapi. Setelah itu kita bakar. Kalau sudah finish, sudah deal apa, kita bakar. Kita bakar. Misalnya entah itu perahu satu atau dua, misalnya perahu dua atau tiga. Misalnya satu di sana, satu naik, kita titik kumpulnya di mana? Di situ kita kasih bersih, kita bakar. Kita bakar. Kita bakar samping dulu, bakar samping dulu. Misalnya seperti yang di Merapi sana. Kita bakar, kita siapkan kayu. Misalnya kayu untuk dibakar, misalnya kayu bakar lah. Kita bakar selesai, bakar samping-samping dulu. Bakar samping-samping, bakar luar. Kalau sudah selesai, kita bakar dalam. Dalam itu kita bakar pakai... Langsung ke sana dulu. Kita pakai pelopor sagu. Supaya... Kita bakar, artinya supaya perahunya di... Pas kita sudah taruh di air atau sungai, supaya dia tidak berat gitu. Supaya menjaga keseimbangan gitu. Supaya dia tidak oleng ke sebelah, supaya ringan gitu. Supaya kita bisa mudah mendayung dari sebelah ke sebelah. Yang kita bakar ini supaya, yang pertama, yang kedua supaya mudah, jangan seperti... Ama apa gitu tidak boleh masuk ke dalam perahu, karena supaya dia tidak bisa membunuh apa gitu. Kalau sudah membakar ini sudah kita pikul ke kali. Kalau ke kali kita sudah kasih ini kali sudah selesai. Karena ada yang untuk proses pembuatan lagi untuk bagaimana kenyamanan itu. Angkat ini dipakai daya untuk mencari berbagai macam kebutuhan manusia lah. Jona, vamos.
itu apa? Tikus. Tikus dia ada bangkit. Tahu kok? Yang ganti. Punya Brown mana? Tunggu saya. Oke. Ale! Kenapa kau makan asal dari kamar?